Yo, what's up guys? Everybody guys, are you okay? My name is Jack Whiskey. Hari ini kita bakal main game basketball. Di sini gue bakal coba bermain dengan hero yang baru gue beli, Rebeta, sebagai small forward player. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, kita main. Di sini kita di court street, sepertinya banyak yang nonton tuh di belakang. Oke, rebound. Gua dapat rebound pertama. Di sini gua bermain dengan small forward juga dan juga shooting guard ya. Oke. 3 point. Come on. Anjir, jauh banget, kampret. Aduh, gua kalah rebound kali ini. Oke. Oh ya, yeah, by the way maksud gua matiin lagu game ini ya, karena kalau gua pakai musik background dari game basketball itu banyak yang copyright. Mereka itu pakai artis yang udah mempunyai hak cipta. Oke. Okay, 2-0 kita kalah. Not yet. Oke. Okay, kosong saja, lay up. 2 poin. 2 sama. Kemana lu? Anjay, langsung shoot, kayak masuk aja. Rebound. Oper gua. Buru-buru kos. Aduh, telat lo. Nah, shoot lah. Anjay, didang dengan shooting guard kita. Sebenarnya epic juga ya kalau misalkan di daerah Asia ada shooting guard yang bisa slam dunk, itu keren menurut gua, karena postur mereka kan mostly itu atau kebanyakan kecil badannya atau enggak tinggi maksud gua. Nice shot. Ini kok shooting guardnya lebih banyak dalam, bukannya 3 point shot atau shoot yang ringnya lebih jauh. Oke, okay, rebound ketiga buat gua. Oke. Okay. Crossover dribble. Lay up. 3 assist, good passer. And then aduh, reflex, sorry. Makan tuh mamam, blok 1. Wah, ini guenya kayak harus ada steal, dia lengkap nih. Fade away. Please masuk. 4 poin guys. Kita status gue udah hampir lengkap tuh. Tinggal steal doang tuh. Bukannya sombong ya. Ini calon MVP nih. Aduh. 2 blocks. Pas dulu. Oke, ini gue kasih nih. Shoot ya. Buru golin. 4 asis. Oh iya, by the way, ini musuhnya kok kayaknya gampang banget ya. Apa anjay, nice. Enggak boleh ngeremin dulu, bro. Watch your man. Oke. Okay. Apaan lu mau 3 point lu? Sekolah dulu yang benar. Belajar 3 point. Mamam tuh. Kita lihat skor kita itu signifikan sekali ya. Untuk perbedaannya itu sangat jauh, 14 dan 05. Di sini gua enggak tahu nih musuhnya kenapa ya. Kayaknya sih mereka koneksinya lagi enggak bagus atau cupu. Tapi kalau untuk ukuran cupu kayaknya mereka udah punya rank yang lumayan, bukan baru-baru amat, dan dari avatarnya juga dan karakternya itu mereka udah spend money atau udah mengeluarkan uang dalam game atau dalam bentuk cash atau disebut di sini games ya. Oke, okay, game over. Kita menang di skor 14-05. Ini too easy banget lawannya. Ini bukan oke, okay, gue MVP sini betul. 6 skor, 7 rebound, 2 block dan 4 assist. Kayaknya sini gara-gara musuhnya cupu nih. Oke okay guys, sekarang kita langsung aja ya. Gua percepat untuk game kedua kita.
di court yang sama, yaitu di pinggir jalan dengan beberapa penduduk yang menonton kita main. Semoga kita dapat lawan yang asik. Gua di sini masih lawan center. Oke, okay, first rebound. Temen gue yang dapat shooting guard. Oke, okay guys, sekarang di sini gue bermain dengan 2 shooting guard dan gue sebagai small forward. Nice shot for begin. 3 point. Itu kalau misalkan dia ada efek bola api itu udah 100% masuk ya. Dan hebatnya tadi itu mereka lagi si shooting guardnya tuh dijaga sebenarnya, tapi bisa dapat fireball gitu, bagus banget menurut gua. Kayaknya range. Oh sorry, maksud gua chance-nya itu kayaknya tinggi dah. Oke, okay, first rebound buat gua. Oke, okay. Nah lo ketipu lo. First down. 5 poin kita memimpin. Semoga lawannya ini enggak kayak tadi lah, biar ada hiburan dikit atau enggak bosan-bosan banget. One steal. Oke, okay, nice crossover pass. 2 point. Oh, sorry. Nice rebound. Oke, okay, oke. Okay. Aduh, nge-lag sedikit nge-lag nih. Oke. Okay. Maksa dah, ada musuh itu lu. Main susut aja. Wait. Gue jaga di tengah aja lah, nunggu rebound. Aduh, kalah rebound gue. No. Dapat. Ayo. Shoot. Oke. Okay. Rebound ketiga. Di sini gue berhadapan dengan center, males banget. Pasti body gue kalah mulu. Kecuali kalau gue naikin physical juga ya. Mungkin gue masih bisa sepadan, tapi buat apa? Small forward terlalu main defense. Sebenarnya small forward ada posisi yang bisa all around menurut gue. Dia bisa main shoot, bisa main drive. Jadi tapi bagusnya sih lu fokus di satu ini ya, di satu skill ya. Jangan lu berharap bisa semua. Ntar lu enggak ada spesialisnya. Oke. Okay. Give me assist. Nice shot. Oh, man, really? Plus 10. Ini kayaknya gua lagi dapet tim yang enak nih. Oke, okay, 2 poin kasih lah. Skor hiburan. My bad. It's okay, bro. We still maybe could win. Oh shit. Jangan remehin. Okay. Serius. 5 poin tuh 25 detik. Kalau lagi apes bisa aja kebalap. Tuh kan, ke steal. No. Nice rebound, bro. Ulur waktu dulu dikit-dikit lah. Tuh kan. Apaan, ke steal terus. Oke, okay guys. Sepertinya musuh sudah enggak bisa ngebalap skor kita karena waktunya yang memepet. Di sini kita menang lagi. Di sini gua masih sebagai MVP dengan 6 rebound, 2 skor, 2 assist. Hero yang cukup bagus ya menurut kalian bagaimana? Kalian boleh bisa komen gimana main gua di sini. Kalau lu suka lu boleh hit button like. Oke, okay guys, kalau lu mau mantengin channel gua, lu bisa subscribe gratis. This. Itu bisa mensupport gua untuk membuat video baru atau konten-konten menarik. Thank you buat yang udah nonton. See you guys. Have a nice day.